Hari ini aku sangat excited karena aku mau camping santai bersama Kak Herina dan keluarganya. Terus juga ada Alvin, Jajago, Vincent Hulu, Barka, dan Andre. Kebetulan juga Kak Herina mempunyai camping ground yang bernama Gajok Hill Camp di Bogor. Oleh karena itu, kita akan camping di sana. Sebenarnya aku ada rekam pas pertama kali ketemu Kak Herina dan keluarganya. Cuma sayang audionya sedikit terganggu. Tapi nggak apa-apa, nantinya juga kan kita akan berkumpul bareng dan banyak berbincang-bincang. Dikarenakan aku datangnya kesorean, aku pun bangun tenda angin aku di saat matahari mulai tenggelam. Untung ada Barka nih, bantuin di trip Jabar, seru. Bareng Alvin, camper fan Indonesia ya. Wih, mantap. Si Alvin, koko imut. Thank you Kak Herina, thank you. Itu welcome snacknya ada bala-bala asli. Sini. Oh iya, nanti kita ini. Guys enak nih, Kak Herina kemarin ke Korea aku lihat, dikasih oleh-oleh. Mantap, thank you ya Kak ya. Guys, aku habis mandi, tendanya udah aku set up. Ini di Gajok Hill Camp punyanya Kak Herina. Kak Herinanya lagi di sana lagi masak ya. Nih, tenda aku udah jadi, aku tunjukin sebentar aja. Nih guys. Tendanya nih. Aku set up simpel-simpel aja, ada tempat tidur. Ya, seperti biasa aja karena tujuan hari ini tuh ingin ngumpul-ngumpul bareng dengan teman-teman. Karena ada Kak Herina, ada juga Alvin dari Camper Fan Indonesia, nanti juga ada Jajago dan lain-lain. Oke deh, aku ingin kesana dulu. Nih, mereka nih lagi ngumpul. Wah, wow, lagi masak. Kita masak kimchi jjigae. Oh. Ini kita Korean food ya. Kimchi jjigae ya? Iya, betul. Wah. Wow. Makanya enak kok kalau camping sama Kak Herina. Iya, makannya. Kamu kan kemarin bilang makan nggak usah pikirin, nggak usah bilang gitu. Wah, bersyukur gitu ya. Aku ada bawa Adi juga nih. Thank you. Guys, tadi sebenarnya aku datang udah direkam ketemu Kak Herina apa ngobrol-ngobrol, cuma tadi suaranya hilang nggak kerekam, tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Oke. Jadi di sini ada Alvin, camper fan. Iya, my camper fan IDN. IDN. Jadi ada YouTube, ada Instagram. Kalian follow, bagus banget kontennya. Dia ya, camping juga kadang sama keluarga ya. Iya, camping keluarga kok. Ada anak satu. Anak baru satu. Iya, istri mau baru nambah. Istri baru satu. Om ada rencana mau dua? Enggak sih. Kuat enggak? Kalau di kamera enggak? Enggak kuat. Nanti nonton. Nanti habis kameranya mati baru dibilang, "Ayo aku mau dua." Terus sini tentu saja tuan rumahnya. Aduh, Kak Herina. Dan aku bener-bener ngefans banget karena aku sama awal-awal camping
aku cari camping, glamping gitu, keluarnya video Kak Herina terus. Dan Kak Herina itu konten YouTube-nya bagus banget, kalian harus lihat, harus subscribe juga. Nanti aku cantumin di bawah. Terima kasih. Dan juga punya YouTube, dia camping keluarga, seru. Ini ada si Om juga. Omnya ini orang Korea, sekarang berarti udah jadi orang Indonesia ya? Om? Oh, enggak. Masih. Belum, masih. Oh, masih Korea. Iya. Masih Korea. Saya juga orang Korea dulu. Cuman Korea Utara. Utara. Ilegal berarti kesini. Kamu juga Korea Utara berarti. Gila aja. Nih guys, lagi dimasakin kimchi. Seru nih. Ngumpul-ngumpul di sini. Nah, bisa nih. Bisa. Oke. Mantap. Disediain gorengan juga. Berkah, mantap ya. Mantap, gorengan. Aku cinta gorengan. Aku cinta kesehatan. Gorengan. Kang, gorengan. Yes. Kang. Ini, yes. Aduh, cheers. Yes. Makanan paling favorit ya, kalau yes. Di outdoor. Kalau trip tuh selalu mencari gorengan kok. Enak. Tahu gak kenapa ini kalau di Sunda namanya bala-bala? Kenapa? Karena segalanya dimasukin jadi kayak bala gitu. Oh, bala-bala. Iya, bala tuh kayak apa teh? Berantakan. Berantakan. Oh. Jadi disatuin semuanya, ada kol, wortel. Satuin bala-bala jadinya. Jadi sebenarnya itu bikin nama makanan itu dari apanya ya? Yang simpel-simpelnya. Yeah, contohnya cilok. Aci dicolok. Terus ada cireng, aci digoreng. Ada bang. Ada bang. Banyak lah yang disingkat-singkat kayak gitu. Cibai, aci ngambai, ah banyak lah. Cibai banyak. Gehu. Oh ya. Toge jeung tahu. Wow. Kalau mah cibai ya. Iya, toge dan kalo, tahu. Kalau bahasa orang Tionghoa, cibai itu udah jorok, bro. Oh ya. Iya. Oke, guys, ini mobilnya si Alvin nih. Tadi udah aku liatin. Cuman videonya tadi 120 frame jadi slow-mo, bro. Nanti kita liatin lagi, ini mobilnya keren. Jadi jalan-jalan pakai mobilnya udah ada. Ini awning namanya apa ini? Side awning gitu ya. Pas nanti aku mau belajar dulu sama Om Alvin untuk desain mobil supaya lebih proper. Mau sengaja mobil aku tuh benar-benar dipolosin. Karena nggak tahu ya kalau asal-asal apa namanya modif-modif takutnya keberatan, boros, nggak nyaman ya bener. Kang ya. Ini Kang ini kelana bentala nih, udah keliling-keliling soalnya. Pelan-pelan lah sambil cari dana dulu. Cari anggaran ya. Iya. Nih guys, baru datang nih si John Jajago nih, keliling-keliling terus. Baru datang sekarang, sama juga ada Vincent Hulu di sini. Ini barang istri juga ada di belakang nih. Hai. Udah komplit kita ya sekarang, dan makanan udah matang, dia baru datang pas. Pas banget ya, timingnya pas. Pas setting momennya. Oh, mereka lagi masak-masak, lagi makan tenda. Kita sudah datang dulu. Jangan udah datang terbangun. Ya, disuruh bantuin pas tenda. Pas sudah semuanya, barulah nyampe ke sini. Iya, inilah kehebatan orang-orang apa Pontianak kayak gini ya. Oportunis. Udah pada lengkap, saatnya untuk makan. Yeah. Untung ada Kak Herina sama si Om. Yeah. Hey, spesial tamu dari jauh semua ini. Wih. Terima kasih, besok bayar. Nih guys. Ini bos salah ya, dia masih nunggu. Wah, nih Kang, nggak makan makanan Sunda lagi Kang. Akhirnya kita nyobain makanan Korea. Ya, Andrea. Dari kemarin apa? Dari kemarin kita liwet asin, liwet asin. Sekarang Korea. Kimchi. Yang jadi pertanyaannya sekarang lambung kita nerima nggak nih? Apa sih jangan nih pulang dari sini sakit? Berarti emang kita nggak cocok sama makanan Korea. Makan kimchi jjigae buatan dari si Om. Kurang Jon. Kurang enggak? Lagi. Wow. Enak banget kimchinya. Dagingnya di bawah. Cuma like
pas lapar-lapar gini, makanan yang hangat-hangat, terus ada sate juga nih. Mantap ya, bos ya. Nih, Jackson Kawang Melo bukan? Follow ini pertama kali follow camping, makannya lumayan lah. Lumayan elit. Di sini kita banyak berbincang-bincang dan sharing pengalaman. Sungguh momen indah yang sangat menyenangkan. Dadah, sampai ketemu ya. Thank you ya. Lancar ya perjalanannya. Iya, yeah, thank you. Iya, yeah, pasti dong. The best Gajok. Hidup Gajok. Ya, oke, okay, dadah. Yuk. Bagian-bagian toksiknya ini. Toksik. Kak Herina sudah pergi. Saatnya kita buka semuanya. Udah mulai sombong lagi sekarang kawan kita, Jok. Wah. Udah mulai sombong lagi, Mas. Vincent Hulu ternyata asik orangnya. Kalau malam-malam belum bisa sombong. Iya. Malam masih panjang. Ini kita sambil bakar-bakar ya. Waduh, nge-vlog dulu nih. Wih, nyamannya. Acak-acakan kok, habis dibakar tidur sama bocah. Oh iya, gila nyaman loh. Oh, lengkap ya. Bisa masak. Yang pojok tuh kok bagus kok. Air. Oh iya ini aduh aku kenapa enggak dapat-dapat bluti. Oh terus bisa dibuka kayak gini guys, jadi ya, luas. Itu bisa jadi lantai 2 kok. Kalau mau tidur di atas bisa. Oh bisa. Tinggal diturunin sebelah situ kan. Oh iya ini ya. Cuman kamu buat kayak gini susah enggak sih? Ribet enggak? Pakai karoseri. Oh di susah. Bengkel sih. Udah habis berapa, Vin? Habis 50-an. 50 jutaan. Di luar alat camping ya. Salah. Wow, amazing. Guys, si Kak Herina sama omnya tuh besok akan camping lagi di Black Camp di Bandung. Jadi mah hari ini enggak bisa camping di sini. Cuman enggak apa-apa sih. Ketemu Alvin udah happy aku sini, Vin. Kapan lagi aku collab sama Kori SNT? Ini kan harus follow loh. YouTube-nya keren. Aku enggak bisa tidur malam ini kok. Ah, tidur sama aku dong. Berdua. Ya namanya konten ini juga udah hancur, aku udah bosen bikin konten soalnya. Udah terlalu lama bikin konten jadinya. Aslinya kayak gitu. Kira selama ini alim, baik gitu. Humble gitu ya, ternyata gak humble ya. Kayak gitulah ya Barka ya. Yang tahu aslinya, aduh, jangan kasih tahu ya. Ya Andre ya. Ya TTA yang tahu-tahu saja. Ya. Pamit dulu kok. Pamit selimut. Sebut apa lagi? Merek apa? Wall dong, pakai wall. Wish. Beli di mana? Sombong amat. Di Hike and Run. Aduh, Hike and Run terus promosi nih, berat. Aku dengar-dengar barang-barang Hike and Run kamu jual lagi ya? Ya, ada enggak? Ya, reseller ternyata. Benar enggak? Minta-minta buat dijual lagi. Dia buka aib aku, Jon. Gimana aku nasib aku ini, Jon? Ada. Kalau ngomong suka jujur deh. Aku no comment. Bener enggak, John? Bener enggak? Sering aku jual. Aku dengarnya begitu. Dengarnya, cuman ya, iya, karena aku tidak ikut campur dalam hal ini, silakan kembali. Anjir, match up ini, John. Tertidur. Aku sih kalau beli murah-murah ya. Oh ya. Ya, Vin, setengah harga lah. Oh. Oh, pedada. Saking asiknya kita ngobrol, kita sampai lupa dan akhirnya tidur jam 2 pagi. Pagi guys, pagi-pagi udah disiapin nasi liwet nih. Wow, nasi liwet. Yuk makan yuk nih guys, nasi liwet. Disiapin Koriki, thank you Koriki. Bukan, Kak Herina dong, thank you Kak Herina. Thank you. Di Gajok Hike Camp. Weh, Hill Camp. Hah? Namanya salah. Gajok apa? Gajok Hillcamp. Hillcamp yang benar, enggak makan liwet ya. Enggak kasih makan ya. Belum makan. Oh, belum makan. Dia bro, makan bro. Makan lagi. Iya nih. Makan pagi. Oh, disiapin. Makan pagi. Makannya roti dia, merampok kau. Dia makannya roti. Semalam tidur di sini benar-benar nyaman. Suhunya tuh pas. Enggak terlalu dingin, enggak terlalu panas. Jadi enak. Sekarang kita bangun pagi-pagi ngumpul bareng nih. Kita akan makan nasi liwet dari Kak Herina ya, disiapin.
Memang baik Kak Herina orangnya. Thank you Kak Herina. Nanti kalau ke Bali, cariin aku aja. Kita camping-camping bareng ya bersama keluarga. Dan di Gajok Hill Camp ini seru banget. Tempatnya tuh luas banget dan sangat proper. Setiap tempatnya itu ada colokan listrik. Dan juga toiletnya bersih banget, luas banget. Dan bahkan ada kolam renang ya di bawah ya. Ini benar-benar bagus loh guys. Kalian harus, kalau suka camping daerah Bogor, wajib kesini. Dan yang ngelola kan juga Kak Herina dan keluarga ya yang suka camping. Jadi ya benar-benar mereka lakuinnya dengan sangat baik. Tempat ini benar-benar bagus nih. Jadi kayak teras sering gitu, di atas tuh masih ada tuh beberapa. Bagus pokoknya. View-nya semalam tuh bisa lihat city light ya, full. Dan sekarang nih bisa kelihatan juga. Gokil. Gimana Kang tempat camping ini? Coba kasih dua kata. Dua atau tiga kata. Nyaman banget. Karena di setiap apa namanya di setiap area kayak ini kan ada beberapa teras yang gitu kan, ada beberapa lantai lah. Tiap lantai ini ada kamar mandi jadi deket. Jadi deket kita ke kamar mandi, terus kita lihat pemandangan. Pohon-pohon ini juga bagus banget kayak adem, melindungi ya. Kita ya, melindungi tenda, melindungi kita lagi nongkrong-nongkrong nih sambil mau makan liwet. Terus kalau kita rame-rame kita bisa blok satu blok gitu lah. Iya, enggak kayak private enggak sama orang lain. Jadi cocok lah. Bro, ayo bro, kasih 2-3 kata buat Gajok Hill Camp. 2-3 kata. Iya. Yeah. Lebih dari kata worth it. Wish. Ya. Yeah. Teman-teman kalau mau kesini tuh nggak usah dijelaskan lagi deh kayaknya, langsung aja kesini, cobain aja langsung. Wih, lebih dari kata worth it. Wih, mantap, gua suka nih orang cool kayak gini nih. Lu marketing banget. Andre, kasih 2-3 kata Andre. Apa ya, udah dimakan semua nih kata-katanya. Wih, yang apa aja? Epic sih, epic. Viewnya juga city light malam, epic banget ya. Epic ya. Cobain deh malam kesini. Oke. Bro, jangan makan dulu, ngomong dulu dong. Lapar bang. Lapar bang. Ngomong dulu, buat Gajok Hill Camp apa nih? Tadi kan dia bilang epic. Berarti aku boleh 2 kata untuk Gajok tuh mythical glory. Wih, ini jago nih. Brother, ayo kasih kata-kata dong. Intinya kalau di Gajok tuh ngajak keluarga paling enak karena ada water heater di kamar mandinya. Oh iya ya. Iya. Bisa berendam air panas. Oh, BTW, di area sini tuh rame karena ada Gajok awalnya. Oh, ini yang pelopor di daerah sini. Awalnya tuh cuma 1-2 biji di sini kok. Setelah ada ini, oh langsung menjamur tuh. Tempat campnya ya. Iya, benar. Bagus dong, berarti Gajok itu pionir. Banyak pelang banget ya. Iya, banyak sampai pelangnya banget. Aku punya. Cece, kasih kata-kata Cece. Gajok selalu pilih untuk keluarga sih. Di sini lebih cocok camping keluarga. Wis, mantap. Di sini enak sih, inginnya pas. Yang datang-datang nih pada sendirian semua saya. Dulu kita pertama kali datang itu belum jadi dan sekarang tuh udah cakep banget sih. Tahun berapa itu? Tahun pertama kali Kak Herina buka, tahun berapa dah ya? Berapa tahun lalu? Dua tahun lalu ya? Ini perkembangannya pesat ya? Iya. Hebat, oke sip. Nih, kita mau makan dulu. Nih. Wuh, ini guys nasi liwetnya. Jadi ada restoran juga di bawah tuh. Warung ya? Oh ada warung di bawah tuh guys. Bisa pesan-pesan makanan kayak gini juga lah. Enak nih, kita mau makan dulu. Korea juga ada kok. Hah, makanan Korea? Oh iya di bawah. Kimchi jjigae. Nih mobilnya Alvin nih guys, kalau terbuka tuh keren ya atasnya ya. Jadi local headroomnya type. Bisa langsung berdiri gitu ya. Iya. Bisa berdiri di dalam. Berarti itu dipotong atapnya? Iya dibolongin, dibolongin abis itu kita bikin pop up. Niat nyesel nggak? Nyesel, karena kekecilan. Tapi kalau buat solo camping tuh enak banget tuh. Enak ya? Nih sih bentar, Barca di dalam nih. Gimana Kang? Enak sih ini buat sendiri ya, buat berdua lah. Jadi yang satu bisa di bawah, yang satu bisa di atas. Di atas juga ini bisa dipakai buat tempat tidur ternyata. Oh, kayak loteng gitu ya. Jadi ini bisa ditutup gini. Jadi ada bagian lagi di atas buat ini, kamar. Ini airnya dari mana nih, Vin? Di bawah ada tangki kok. Ada tangki ya, bisa cuci-cuci ya. Iya, bisa. Ini guys ada kerannya, wastafel gitu loh. 60 liter lah di bawah. Keren nih. Mantap.
nyaman nyaman banget nih jadi tergoda gini. Tergoda ya. Tergoda banget. Kelas ya bikin kayak gini. Iya, kelas banget bikin. Kelas. Oke deh guys, udah selesai saatnya untuk packing-packing tenda, beres-beres. Ini salah satu tempat camping menurutku sangat bagus sekali, Gajok Hill Camp, kalian wajib kesini. Dan ya, ini juga pokoknya tempatnya gokil abis. Kita cek aja di description box ya, detailnya. Oke, aku ingin packing-packing dan happy banget bisa camping-camping santai bareng teman-teman. Ini ada Jajago juga, kan harus follow Instagramnya, YouTube-nya juga keren. Ada Alvin juga nih, follow semua, nanti aku taruh link di bawah semua. Gokil-gokil. Dan juga nanti kalian juga ini ya, follow Kak Herina. Dia lagi sibuk, apa camping sama Black Camp? Black Camp. Gokil. Wajib itu. Si Alvin gak ikut Black Camp? Enggak kok, kenapa? Gak ada uangnya, mahal tendanya. Jujur kali aku ya. Minta lagi, minta lagi. Dua lagi. Oke deh, sip.